2021 di Polres Fakfak. Untuk itu curahkanlah rahmat dan keberkahan pada kegiatan yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui kegiatan apel ini kita kelatakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas di lapangan. Permasalahan di bidang lalu lintas di masa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan operasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai mobilitas. Perkembangan transportasi juga telah berada pada era digital, di mana operasional order angkutan publik mungkin banyak di provinsi lain itu sudah menggunakan smartphone, ya, ada Gojek, GoSend, Grab dan sebagainya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh polisi lalu lintas sendiri. Melainkan harus bersinergi antar pemangku kepentingan yang ada di suatu wilayah, dan itu menjadi dasar dalam untuk menemukan akar masalah dan penyelesaiannya. Para peserta apel yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan operasi Patuh Pansinam tahun 2021 ini berbeda dengan pelaksanaan operasi Patuh pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pelaksanaan operasi Patuh tahun ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19, ya, yang masih terjadi. Dan sesuai dengan rencana garis besar operasi, kegiatan ini dilaksanakan 100% berupa kegiatan preventif dan preventif, ataupun pencegahan. Dengan mengedepankan kegiatan edukasi kepada masyarakat, pembelajaran, kegiatan mengajak atau persuasi, dan dilaksanakan secara simpatis dan humanis. Dengan maksud untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap tata tertib dalam berlalu lintas, maupun tumbuhnya disiplin masyarakat dalam menerapkan pola adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Selain kegiatan bersifat humanis, perhatian operasi Patuh ini juga ditujukan pada upaya penurunan titik-titik lokasi kemacetan, kemudian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kembalikan ke wilayah masing-masing. Namun tetap mempedomani protokol kesehatan. Dengan kesalahan operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta lokasi penyebaran COVID-19. Para peserta acara yang hormati, data jumlah kecelakaan lalu lintas operasi Patuh Pansinam 2021 mengalami penurunan sebanyak 12% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Jumlah korban luka berat untuk operasi Patuh tahun sebelumnya itu sebanyak 3 orang dan luka ringan 20 orang. Jumlah pelanggaran lalu lintas ada 1.468. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patuh Pansinam 2021. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Perwakilan penyelamatan tanda operasi mengambil. Thank you.
Lapor apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patuh Mansidang 2021 siap. Lanjutkan. Kapolres Fakfak memasuki tempat laporan komandan apel kepada pimpinan apel. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patuh Mansidang 2021 siap. Lanjutkan. Standar operasional prosedur dan dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, hindari tindakan bunyi. Yang keempat, lakukan tugas operasi patuh dengan baik tanpa membutuhkan. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas operasi kepolisian dengan sandi operasi Patuh Mansidang 2021. Demikian amanat saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala protokol kesehatan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang kondusif khususnya di wilayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keselamatan, kesehatan, dan keikhlasan dalam pengabdian kami, serta tumbuhkan kami menjadi yang bersih, jujur dalam membangun masyarakat lingkungan Kabupaten Fakfak. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kubarkan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Hormat.